Okay guys, selamat datang ke YouTube channel Teko. Assalamualaikum. So dalam video kali ni, aku nak fokus pula kepada phone budget entry level yang murah-murah tapi berkualiti. Aku ada Honor X6 ni. Ini adalah phone jenama Honor yang paling murah setakat ni. Tapi seperti aku cakap tadi, dia berkualiti dan ditawarkan spek-spek yang sangat menarik. Jadi jom kita review lah tengok apa yang best pasal Honor X6 ni. Let's go. Okay, macam biasa kita akan start review dengan design dia. Honor X6 bagi aku adalah sebuah telefon bajet yang sangat cantik. Dia masih lagi kekalkan design macam abang dia, macam Honor X8. And secara overall, untuk harga phone RM500 lebih, boleh kata antara yang paling cantik. Back panel dia superb. So, warna yang aku guna ni adalah warna titanium silver. Dan ada dua pilihan warna sahaja, titanium silver yang aku guna ni dan juga ocean blue. Dan kalau kita tengok dekat-dekat, ada warna macam silver purple sikit. Dan juga masih lagi ada glitter-glitter. Dan aku suka juga dia punya modul kamera dia. Bentuk petak, simple, tepi ada tulisan sikit. Overall nampak kemas lah. Dan seperti korang boleh tengok, dia masih lagi gunakan rekaan yang rata. Back panel rata, rangka rata. Lebih trendy lah macam iPhone. Okey, satu kelebihan yang jelas-jelas ada pada Honor X8 berbanding pesaing dia adalah dengan harga RM500 lebih ni, dia dah bagi storan yang sangat besar, 128GB. So kalau korang mencari storan yang besar tapi bajet tak banyak, sangat recommended lah telefon ni. Sebab kalau tengok jenama lain, kebanyakannya bagi storan dalam 64GB je maksimum, tapi Honor X8 ni double 64GB tu. Dan kalau korang still rasa 128GB tak cukup besar, nak besar lagi, jangan risau, Honor X6 ni ada slot SD card untuk tambahkan storage sampai 1TB. Mantap. Okay, next pasal dia punya kamera. Belakang telefon ni ada 3 kamera, 1 flash, kamera utama dia 50MP, lagi 2 adalah kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP. Overall, gambar dia actually quite nice juga dengan harga dia. Korang boleh tengok details pada gambar disebabkan dia 50MP punya kamera, masih lagi banyak dan masih lagi terjaga elok. Dan korang boleh tengok dia punya bokeh belakang bunga ni pun actually quite cantik juga. Dan untuk kamera depan dia 5MP, tapi okey jugalah dia punya kamera selfie dia, masih lagi boleh guna. Kalau portrait selfie tu gambar nampak pekat sikit. Dan untuk video, Honor X6 ni boleh rekod sampai 1080p 30fps dan ini sampel video dia. Okey, seperti kebanyakan phone bajet yang lain, telefon Honor X6 ni juga datang dengan bateri yang besar. So korang tak payah risaulah pasal bateri. Sas 5000mAh boleh tahan korang pun tahu dalam 1 hari lebih penggunaan. Dan actually dengan chipset dia yang power efficient dan screen dia yang tak makan power sangat, 2 hari penggunaan tu tak mustahil lah untuk Honor X6 ni. Okey, cakap pasal bahagian depan pula, Honor X6 ni gunakan screen size 6.5 inci LCD HD+. Size screen yang bagi aku cukup besar untuk korang layan konten, tengok movie ke Netflix ke Disney Plus, TikTok, memang cukup besar. Dan untuk penggunaan dalam rumah pun, dia punya brightness pun cukup terang dan warna pun cukup pekat dan cukup jelas lah. Dan seperti phone Honor yang lain, dia gunakan operating system Magic UI 6.1 atas Android 12. Jadi bila guna tu rasa simple, tak serabut dengan ikon-ikon yang berbentuk petak. Dan ada juga beberapa widget-widget yang menarik yang korang boleh letaklah pada homepage korang. Okay, finally nak cakap pasal dia punya chipset. Sesuai dengan segmen dia, dia gunakan chipset entry level MediaTek Helio G25 sahaja dan dipairkan RAM sebesar 4GB. Sepanjang aku guna telefon ni, aku dapat rasa prestasi yang okey, sesuai lah untuk pengguna harian yang ringan-ringan. Okey, untuk perkara-perkara lain, Honor X6 ni juga dia ada mono speaker, satu speaker saja pada bahagian bawah dan juga ada gunakan sensor cap jari sisi atas butang kuasa. Okey, itu saja review untuk Honor X6 ni, sebuah telefon bajet yang ada bateri besar, storan besar dan juga kamera yang kuat solid dengan harga dia. So harga dia berapa? Harga RM599 untuk RAM 4GB dan storan 128GB. Besar lah, dia punya storage dia.
Itu je video untuk kali ni. Comment sikit pendapat korang pasal Honor X6 ni. Like video ni kalau korang suka. Dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Bye-bye.